menyanyikan lagu Bagi Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Salam olahraga, selamat siang para pencinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan Women Pro Futsal League 2022. Dan saat ini kita akan menyaksikan laga Super Big Match dari Women Pro Futsal League antara dua tim teratas di papan klasemen sementara, yaitu Pusaka Angels dan juga Kebumen United Angels. Dan ini kita sudah menyaksikan bagaimana susunan pemain dari kedua tim, di mana di kubu Kebumen, Citra Adisti, pemain sekaligus pelatih utama, akan kembali tampil sejak awal. Sementara itu, wasit yang akan memimpin laga kali ini adalah wasit Evi dan juga Dera asal Jawa Barat. Tentu ini akan menjadi misi 3 poin bagi Pusaka Angels yang berhasil menyapu 4 laga dengan 4 kemenangan di 2 pekan sebelumnya. Tentu dengan kemenangan pada hari ini akan memastikan Pusaka menyapu putaran pertama dengan hasil sempurna. Tugas yang akan coba diemban oleh Coach Ai M. Yusuf yang pada musim ini naik sebagai pelatih utama usai pelatih Arif Mau Kurniawan hijrah ke Pendekar United. Sementara itu di kubu Kebumen, usai pekan lalu mereka sedikit tergelincir, tertahan imbang oleh Netic Ladies, tentu mereka mencoba untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih sekaligus kapten sekaligus kiper andalan Citra Adisti sekali lagi akan mencoba untuk membawa Kebumen meraih 3 poin penuh di Gor Tegal Selatan. Inilah dia dua pemain berpengalaman yang akan mengemban ban kapten pada siang hari ini. Di kubu Kebumen ada Citra Adisti, sementara itu di kubu Pusaka kita lihat masih akan dipimpin oleh Fitria Hilda, dua punggawa ya, tim nasional futsal wanita Indonesia yang juga tentunya diharapkan bisa membawa prestasi pada tahun ini karena kabarnya akan berlaga di ASEAN Indoor and Martial Arts Games pada bulan November nanti di Thailand. Di papan klasemen sementara, Pusaka Angels masih berada di peringkat pertama dengan total 12 poin hasil dari 4 kemenangan, dibuntuti oleh Kebumen United di peringkat yang kedua dengan poin 10 hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Artinya, jika Kebumen bisa mencuri kemenangan di laga kali ini, mereka akan mengunci putaran pertama di peringkat pertama. Sementara itu hasil imbang atau kemenangan bagi Pusaka akan memantapkan Pusaka Angels di puncak klasemen sementara. Dan tentunya
Cynthia Hilda. Umpan paralela kembali kepada Novita. Kali ini umpannya terlalu tinggi ke tiang kedua. Gagal tadi untuk bisa digapai oleh Lala. Ball clearance dilakukan oleh Citra. Umpan panjang ke depan, tidak ada rekannya. Fitria Hilda lewati satu pemain. Masih Fitria Hilda. Fitria Hilda! Sebuah gerakan yang begitu istimewa dari Fitria. Lewati dua pemain, tapi sayang seribu sayang. Tendangannya masih tipis. Di sisi kanan, gawang dari Citra Disti. Sebuah ancaman yang tentunya harus segera diwaspadai oleh Kebumen United. Dan ini dia kita lihat para supporter dari Pusaka Angels. Dan juga Kebumen yang hadir langsung ke Gor Tegal Selatan. Alia gagal untuk lakukan kontrol bola. Masih belum bisa lepas dari tekanan anak-anak Kebumen. Coach Ayi, kita lihat juga di pinggir lapangan terus memberikan instruksi bagi anak asuhnya. Novita. Lala coba melakukan screening ball. Masih Lala mencari rekannya. Umpannya mampu dipotong. Tapi Lala mencoba menangkan bola kembali dan ada pelanggaran. Cukup jelas tadi dilakukan oleh Alia Nanda untuk menghadang pergerakan dari Irsya Fadia Lala. Ya, ada sedikit kaki yang tersangkut tadi membuat Lala terjatuh. Kayak tendangan bebas akan coba diambil oleh Fitri Rosdian dan juga Novita Apem. Dua algojol tendangan bebas andalan dari Pusaka. Novita pendek saya kepada Lala. Ya, skema yang tidak berjalan kan ini bagi Pusaka. Fitria Hilda kehilangan bola. Kesempatan bagi Kebumen lakukan serangan balik. Tetapi ada sisi bertahan yang tak kalah apik tunjukkan oleh Lala tadi. Umpan panjang dari Abon. Belum akurat. Terlalu di pinggir lapangan. Kita lihat rotasi mulai dilakukan oleh asisten pelatih Kebumen. Martin Lingga Widiawan. Anggi umpan panjang pada Alia tadi. Kirang dilakukan dan kikit didapatkan oleh Kebumen kali ini. Ya, sang top scorer sementara Women Pro Futsal League 2023 sudah berada di dalam lapangan. Febriana Bembeng Sumaningrum akan mencoba mencari gol ketujuhnya hari ini. Suciana. Alia lakukan screening ball, gerakan yang cukup baik dari Alia. Tetapi sudut tembakannya sudah terlalu sempit tadi. Tidak terlalu membahayakan bagi Diana Herliana. Novita bergeser ke sisi kanan. Dinar juga sudah masuk bagi Pusaka. Nisma umpan panjang yang cukup baik, tetapi first touch tadi dari Fitri Rosdiana masih mengecewakan. Dalam penjuru didapatkan oleh Pusaka. Fitri Rosdiana memberikan umpan tadi kepada Zahra, masih mampu dihadang. Kembali tendangan penjuru bagi Pusaka. Zara Gulizade, tendangan mendatarnya masih mampu diblok. Kanan kembali dari Pusaka. Fitri cut inside. Tapi kan ini tendangannya masih melebar. Anggi. Suciana. Kembali kepada Anggi. Masih menganggap bola sudah lebih dulu keluar lapangan kali ini. Pancit tadi masuknya kepada Nisma juga masih gagal. Citra Disti coba mencari Febriana tadi tapi masih gagal. Ya, paketan kedua kali dari Pusaka juga sudah berada di dalam lapangan. Nisma, Dinar, Fitri dan juga Zahra Golizade bermain di lapangan.
Dinar. Didiu gagal dia melewati penjagaan dari Febriana. Suciana umpan panjang. Febriana juga gagal menguasai bola dan hanya masukkan gol clearance untuk Pusaka. Yang kedua ada kesalahan kontrol dari Citra Disti. Kesalahan fatal yang berbuah gol pertama bagi Pusaka Angels. Entah apa yang ingin dilakukan oleh sang penjaga gawang, tapi kesalahan ini tentu harus dia bayar mahal. Mencoba untuk memotong umpan terobosan dari Dinar, tetapi Citra Disti seakan ragu ingin menangkap bola atau melakukan clearance karena bola ada sedikit di luar di area, membuat akhirnya dia justru melakukan kesalahan dan menciptakan gol bunuh diri yang membuka keunggulan bagi Pusaka Angels. Pusaka Angels 1, Women United Angels 0. Bukan sebuah pelanggaran, Leon hanya respon coba dilakukan oleh Kebumen, tapi umpan dari Febriana langsung dipotong tadi oleh Dinar. Cukup baik kita lihat tahanan dari Kebumen di 5 menit awal, tapi satu kesalahan kecil kali ini membuat mereka berada dalam tekanan yang lebih besar. Mau tidak mau harus keluar menyerang karena kali ini Kebumen tertinggal. Sebuah kesalahan yang tentunya tidak dinyana oleh para pemain Kebumen karena kesalahan tersebut datang dari pemain mereka yang paling berpengalaman, Citra Disti, main sekaligus pelatih utama dari tim ini. Tekanan dikit dari Pusaka, Kikin akan diambil oleh Diatri. Merek saja Dinar, coba tembakannya masih mampu dihadang. Balik Kikin, umpan yang mampu dipotong, Suciana coba lancarkan serangan balik. Masih gagal, kembali tekanan bagi Pusaka, tendangan datar dari Dinar kali ini mampu dihentikan oleh Citra. Tampak mulai kewalahan anak-anak dari Kebumen kali ini untuk mengimbangi permainan dari Pusaka. Suciana bergeser ke sisi kanan, ada Ike. Pancik ke depan, Febriana lakukan turning, Febriana lakukan venting, Ike Rosita gagal dia untuk bisa menjangkau bola. Umpan dari Febriana tadi sebenarnya sudah tepat, tapi Ike Rosita gagal untuk bisa membaca datangnya arah bola. Kembali tekanan dari Pusaka, Nisma umpannya masih mampu dibelokkan dan kick-in kali ini bagi Pusaka. Diatri, Nisma coba lakukan turning, tetapi ada covering tadi dari Suciana. Game berikutnya untuk Pusaka. Umpan dari Diatri, dipotong Zahra. Dinar lewati satu pemain, masih Dinar. Ada cover yang dilakukan kali ini Rosita, mampu baca pergerakan dari Dinar. Gagal kali ini Nisma untuk menguasai bola. Tinggi yang didapatkan oleh Women United. Citra ganti arah serangan. Aulia gagal dia melewati penjagaan ketat dari Didiu. Jadi cepat dilakukan Zahra, terbebas kali ini umpan ataupun tendangan langsung dari Zahra. Masih membentur tiang gawang. Kembali gagal upaya dari Pusaka untuk bisa menambah gol, ataupun ternyata Lala yang sudah masuk ke dalam lapangan tadi yang melakukan tembakan yang mengenai tiang gawang. Ike, masih Ike, gagal melewati Dimitri.
Isma lancarkan serangan balik, masih Nisma. Kembali penyelamatan gemilang dilakukan oleh Citra Disti. Teknik yang cukup baik dari Nisma, melakukan screening, melihat penjagaan dari lawan-lawannya, kemudian melakukan tendangan tepat sasaran. Beruntung baik Kebumen kali ini. Citra mampu sigap menepis bola. Dan penjuru bagi Pusaka. Lanjut yang kedua masih mampu digagalkan. Bola coba dicuri oleh Pusaka, masih gagal. Ya masih belum bisa lepas dari tekanan tinggi para pemain Kebumen. Setiap kali mereka mencoba melakukan build up, mereka selalu kesulitan karena ada pressure ketat dari para pemain Pusaka. Novita kerjasama dengan Tantri, kerjasama 1-2 yang masih gagal. Citra Anggi coba lakukan penguasaan bola, tetapi bola justru menjauh dan keluar lapangan. Masih belum bisa mengembangkan permainannya. Anggi Puspitasari, pemain usia 31 tahun asal Tangerang. Tantri kembali, Novita masih gagal. Umpannya cukup berani tadi Anggi, saja boleh direbut oleh Novita. Novita, Fitri Rosdiana, bolanya terlalu deras untuk bisa diterima oleh Tantri. Kembali Fitri Huye. Novita, Tantri one on one dengan Sujiana. Ada kali oleh Anggi. Kembali serangan balik untuk Kebumen dan transisi negatif yang begitu baik lagi-lagi dari para pemain Pusaka. Setiap kali mereka kehilangan bola, mereka selalu dengan cepat kembali ke wilayah pertahanan. Inayati bersama dengan Suciana juga masih gagal. Lala umpan ke sisi kanan, Tantri gagal kuasai bola. 10 menit babak pertama sudah berlangsung. Pusaka Angels masih unggul 1-0 lewat gol mulia dari Citra Disti. Oh, sebuah flick header tadi masuknya dari Anggi, tapi terlalu lemah. Novita kembali kepada Fitri, 1v1 dia dengan Anggi. Gagal kerjasama antara dua pemain senior ini. Novita sudah lebih dulu berlari tadi sebelum Fitri melakukan umpan. Suciana umpan chip, maksudnya kepada Alia, tapi terlalu tinggi. Mencoba bersabar kali ini para pemain dari Pusaka. Mencoba menarik garis pertahanan dari Kebumen. Fitri, Novita pun sama cukup baik antara Fitri dengan Novita. Kali ini percobaan tendangan dari Fitri Rosdiana tidak terduga. Citra Disti kembali melakukan kesalahan kecil yang berbuah malapetaka bagi timnya. Gagal menjaga tiang pertama. Tendangan yang sudah tidak terlalu keras dari Fitri justru gagal dibaca oleh Citra Disti, melewati sela-sela kakinya dan masuk ke gawang Kebumen. Pusaka Angels semakin nyaman. Pusaka Angels 2, Kebumen United Angels 0. Dan kali ini time out akan coba diambil oleh Kebumen United. Di bawah tekanan, kali ini tentu para pemain dari Kebumen harus bisa kembali fokus. Karena mereka sebenarnya memiliki potensi, tetapi potensi tersebut belum terlihat di 11 menit awal jalannya babak yang pertama. Dan ini dia kita lihat para ultras Pusaka yang mencoba menjaga rekor sempurna mereka di kandang di GOR Tegal Selatan, 3 pekan pertama Women Pro Futsal League 2023.
dia, kita lihat di tribun juga sudah hadir para pemain dari Muara Enim United yang setelah laga ini akan menjalani laga derby Sumatera Selatan menghadapi Putri Sumatera Selatan. Tentunya laga tersebut juga bisa Anda saksikan pemirsa di MNC Sports, Kevision, Vision Plus dan juga MNC Play. Serta jangan lupa juga pemirsa untuk ikuti terus berita terbaru dari dunia olahraga hanya di sportstars.id. Time out sudah berakhir. Citra Disti harus bisa kembali tenang karena dia menjadi sosok pemimpin di tim ini. Laga kembali dilanjutkan. Bukan sebuah pelanggaran. Suciana. Bola diintersepkan oleh Lala. Masih Lala. Sophia juga sudah masuk saat sebelum gol kedua dari Pusaka tadi. Fitri. Sophia. Kembali kepada Fitri. Lala. Umpan yang cukup baik kepada Sophia. Masih Sophia. Luar biasa kita lihat bagaimana para pemain Pusaka menjaga penguasaan bola. Lala lakukan turning. Fitri. Masih Fitri lakukan cut inside. Gagal kayaknya pergerakan dari Fitri. Alia coba lancarkan serangan balik. Suciana. Umpan ke tiang kedua. Inayati terbebas kembali kepada Suciana. Tapi kali ini tendangannya belum tepat sasaran. Sebuah sinyal positif. Setelah time out yang diambil oleh Kebumen, mereka mulai bisa keluar dari tekanan. Novita kembali mengatur serangan bagi Pusaka. Umpan atau tendanglah sudah Novita dan masuk ke gawang. Novita apa menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di Indonesia saat ini. Visi yang begitu luar biasa. Melihat Citra Adisti kembali kehilangan fokus, terlalu jauh dari gawangnya. Dan dengan mudah kayaknya dicip oleh Novita dari wilayah permainannya sendiri. Pusaka Angels 3, Kebumen United Angels 0. Sebuah gol yang begitu eksepsional dari Novita. Membawa Pusaka semakin nyaman unggul di Gor Tegal Selatan. Sophia, Lala, Fitri, kembali Lala, Novita, Sophia, kembalikan kepada Novita, Bani Kikin didapatkan oleh Kebumen. Rosita sudah lakukan kick in, umpan panjang kepada Alia, mampu dibaca dengan baik oleh Sopi. Fitri kembalikan kepada Novita. Ya, kita lihat berkali-kali visi yang begitu luar biasa memang dimiliki oleh Novita Murni. Pemain yang dua kali menjadi pemain terbaik Liga Futsal Wanita Indonesia. Yaitu pada 2018 dan 2022. Serangan kali ini dari Alia. Gagal dia melewati penjagaan dari Sopi. Suciana juga mampu digagalkan dari oleh Lala. Tidak sedikit pun kita lihat para pemain dari Pusaka lengah meskipun sudah unggul 3 gol. Alia kembali Suciana, percobaan tendangan jarak jauhnya belum mengarah ke gawang. Rotasi tampaknya kembali dilakukan oleh Coach Ai. Dinar, Didiu dan juga Fitria Hilda sudah kembali masuk lapangan.
Pergerakan dari Didiu kali ini mampu dihentikan oleh Suciana. Ya, sejumlah pergantian pun dilakukan oleh Kebumen United. Kita lihat Hamida dan juga Divani untuk pertama kalinya masuk lagi ini. Didiu mencoba merebut bola kembali. Tapi terlalu deras tadi dribblenya. Umpan panjang Citra Disti kepada Divani. Kembali flick header yang tidak berbahaya bagi Pusaka. Nisma. Umpan chip ke sisi kiri. Fitria Hilda. Dinar. Didiu. Ada pelanggaran. Jelas tadi dilakukan oleh Divani. Terlalu tergesa-gesa Ipa. Kita saksikan ada dorongan tadi ketika Nisma mencoba untuk melakukan screening ball. Ya, ini dia, tidak ada bola. Dan posisi Nisma pun sebenarnya masih membelakangi gawang sehingga belum dalam posisi yang terlalu berbahaya. Tetapi Divani tadi terlalu terburu-buru melakukan dorongan dan kali ini tendangan bebas didapatkan oleh Pusaka. Nisma! Tendangan kali ini dari Nisma masih mampu dihadang oleh Citra. Sebuah set play free kick yang cukup baik dari Pusaka. Benar penjuru sudah lakukan, tapi kali ini eksekusi akhir dari Nisma belum tepat sasaran. Kembali gagal upaya serangan dari Kebumen. Dinar. Nisma. Kembali kepada Dinar. Begitu tenang para pemain dari Pusaka melakukan ball possession. Tetapi kali ini umpan dari Dinar terlalu deras. Anggi melakukan screening ball. Membagi bola kepada Aulia. Khairotin. Akselerasinya gagal. Kali ini Aulia berhasil mencuri bola. Situasi 2 lawan 1. Anggi Pusbitasari, tetapi terlalu deras tadi first touch dari Anggi. Lagi-lagi gagal upaya dari Kebumen United. Keputusan-keputusan akhir yang masih mengecewakan. Kita lihat dari para pemain Kebumen membuat gawang Diana masih aman sejauh ini. Corner kick dengan mudah mampu dipotong. Kembali serangan dari Pusaka. Nisma umpannya mampu dibaca oleh Ipa. Khairotin. Aulia. Anggi coba lakukan turning. Gagal dia melewati penjagaan dari Didiu. Ya, kita lihat belum bisa lepas dari tekanan para pemain dari Kebumen. Bahkan tadi juga Khairotin pun langsung meminta diganti meskipun belum lama dia berada di dalam lapangan. Screening ball yang cukup baik dari Nisma. Dinar terbebas kali ini, kembali umpan ke tiang kedua tapi mampu dipotong oleh Hamida Kurnia Dewi. Begitu baik memang koneksi antara Nisma dengan Dinar. Dua pemain yang didatangkan Pusaka untuk memperkuat tim musim ini. Didatangkan dari Persiba Female. Aulia gagal lakukan akselerasi. Kembali serangan. Nisma lakukan venting. Nisma! Kali ini Citra Disti mampu menghentikan serangan tersebut. Sebuah kesalahan kembali dari Citra Disti. 3 lawan 1. Tetapi ada kesalahan komunikasi antara Dinar dengan Nisma. Ya, harus lebih tenang Citra Disti. Dia tampil di bawah kualitas yang sebenarnya. Melakukan kesalahan dan tampak beberapa kali terlalu terburu-buru. Ini tentu akan berpengaruh kepada timnya karena Citra sekali lagi merupakan kapten sekaligus pelatih dari tim ini. Jadi ketenangan dari Citra sangat dibutuhkan tentunya oleh Kebumen jika mereka ingin membalikkan keadaan. Didiu. Nisma gagal kali lakukan penguasaan bola. Divani lewati Dinar. Masih Divani. Aulia
Kembali kesempatan bagi Kebumen. 4 lawan 2. Aulia, keputusan yang terlalu terburu-buru dari Aulia. Tidak membahayakan sekali lagi bagi Diana. Didiu. Nisma. Kembali kepada Didiu. Dinar. Nisma. Didiu. Nisma. Umpan paralela kepada Didiu. Kesempatan berikutnya. Dinar. Tidak terburu-buru Dinar. Tetapi kali ini tidak ada ruangan bagi Dinar untuk melakukan tembakan. Suciana. Akselerasinya dihentikan tadi oleh Zahra Golizadeh yang sudah kembali masuk lapangan. Aulia masih gagal dribblenya. Under 2 minutes. Pusaka Angels masih unggul 3-0 atas Kebumen United. Lewat masing-masing satu gol dari Fitri Rosdiana dan juga Novita Murni. Dan satu gol bunuh diri dari Citra Disti. Suciana kali ini berhasil mencuri bola, mencoba menenangkan rekan-rekannya. Hamida. Aulia. Umpannya dibaca dengan baik tadi oleh Frida Fau-fau Fauzia yang sudah masuk ke lapangan. Citra. Suciana. Kembali umpan panjang. Kali ini first touch dari Hamida juga belum sempurna. Zahra dijaga dengan ketat oleh Ike Rosita. Hampir saja terlalu lama tadi Diana menguasai bola. Coba dipotong oleh Alia tapi pantulan bolanya tidak mengarah ke gawang. Novita. High press mulai diterapkan oleh Kebumen United. Menjelang akhir babak yang pertama. Dalam upaya mereka menciptakan gol pertama di laga ini. Suciana. Diana dengan tepat keluar dari sarangnya. Mampu memotong bola tadi. Ike. Sama 1-2. Kembali Ike Rosita. Masih Ike. Tetapi di saat akhir lagi-lagi Novita muncul. Di momen krusial bagi timnya. Fau-fau. Meminta rekannya untuk mendekat. Zahra. Kembali kepada Fau-fau. Cukup terbuka kali ini wilayah pertahanan dari Kebumen. Novita. Masih Novita. Umpan ke tiang kedua. Tapi Zahra Golizadeh tidak dalam kondisi yang siap. Begitu komplit penampilan dari Novita Murni. Defensively, offensively, dia begitu menonjol di pertandingan kali ini. Menjadi pembeda bagi Pusaka Angels. Citra. Kembali Novita mencuri bola. Ada peluang di akhir babak pertama bagi Pusaka. Inayati lawan clearance yang tidak sempurna. Satu serangan terakhir kayaknya dari Pusaka. Novita tidak ingin terburu-buru. Dan berakhir sudah babak yang pertama. Di mana big match di babak pertama, Pusaka Angels mampu unggul 3-0 atas Kebumen United Angels lewat satu gol dari Fitri dan juga Novita serta gol bunuh diri dari Citra Adisti. Halftime, Pusaka 3, Kebumen 0. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali untuk menyaksikan babak yang kedua setelah yang berikut ini.
gede. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga Super Big Match One Pro Futsalik antara Pusaka Angels versus Kebumen United Angels di babak yang kedua. Setelah pada babak pertama tadi, Pusaka mampu unggul dengan skor 3-0 lewat gol yang dicetak oleh Fitri Rosdiana, Novita Murni, dan gol bunuh diri dari Citra Adisti. Tentu kali ini ada tugas berat yang akan diemban oleh Kebumen United untuk bisa membalikan keadaan di babak yang kedua. Wasit Evi asal Jawa Barat meniupkan fluid kickoff babak yang kedua, dan pemirsa selamat menyaksikan. Kebumen kali ini mencoba untuk mengambil inisiatif serangan di awal babak yang kedua. Ike kerjasama dengan Hamida, kembali Ike. Lagi-lagi ada Novita yang menghentikan serangan dari Kebumen United. Suciana masih gagal serangan dari Kebumen. Ike, Alia kembali kepada Ike. Bola dipotong kali ini oleh Tantri yang di awal babak kedua mendapatkan kesempatan bermain. Zara, Tantri kali ini dari sisi flank kiri lakukan cut inside. Ada Ike tadi yang dengan sigap membuang bola. Kali ini kick in didapatkan oleh Pusaka di wilayah pertahanan lawan. Kembali Novi dan Fitri akan lakukan kombinasi. Kali ini percobaan dari Tantri masih dengan mudah mampu dihadang oleh Inayati. Citra kuasai bola, pendek saja kepada Alia. Ike umpan ke sisi flank kiri dengan mudah dibaca oleh Tantri, tapi first touch-nya terlalu jauh. Suciana kembali kepada Inayati. Gagal tadi Inayati melewati penjagaan dari Zahra Golizade. Umpan chip maksudnya kepada Ike.
tetapi justru mengarah kepada Diana. Novita mendapatkan pressure kayaknya dari Alia. Masih Novita dengan tenang lakukan turning. Novita, masih Novita kerjasama kayaknya dengan Tantri. Umpan tarik dari Tantri. Maksudnya kembalikan bola kepada Novita, tetapi sudah ada Suciana yang kembali menghadang umpan tersebut. Novita mengambil kick-in. Fitri Rosdiana, kali ini tendangannya masih terlalu tinggi. Suciana mencoba mencari jalur umpan ke depan. First touch yang cukup baik dari Alia. Febriana lakukan screening ball. Percobaan tendangan spekulasi dari Inayati Alia juga belum mengarah ke gawang. Fitri Uye. Novita murni lagi-lagi mampu lepas dari tekanan. Novita lewati Suciana. Novita! Tendangannya masih mampu dihadang, tetapi ada kesempatan kedua bagi Pusaka. Umpan tarik dari Tantri mampu dihadang. Fitri, tendangan kaki kiri. Kali ini Citra Disti mampu melakukan penyelamatan. Terus efektif, kita lihat bagaimana serangan-serangan dari Pusaka selalu membahayakan bagi Kebumen. Dan Kebumen pun dalam situasi yang serba salah. Mereka dipaksa kali ini untuk melakukan pressure, mencoba meningkatkan garis pertahanan, tetapi dengan ketenangan yang dimiliki oleh Novita dan juga Fitri Rosdiana, mereka mampu lepas dari tekanan. Kali ini percobaan dari Zara masih tipis di atas Mister. Anggi. Suciana gagal menjangkau bola. Tantri. Fitri Rosdiana. Kali ini tendangannya mampu ditip oleh Citra. Ya, kita saksikan pemirsa. High pressure yang coba diterapkan oleh Kebumen kali ini justru menjadi bumerang, karena ada banyak area yang mampu dimanfaatkan oleh Pusaka. Kembali kick-in untuk Pusaka. Zahra Golizadeh. Pendek saja kepada Novita. Masih Novita. Mencari rekan-rekannya. Novita. Umpan ke tiang kedua. Penyelamatan yang begitu baik dari Citra Disti. Tetapi lagi-lagi Novita begitu sulit untuk merebut bola dari kakinya. Fitri. Zahra. Masih melambung. Citra Disti kali ini mampu tampil lebih baik di babak yang kedua. Tetapi ini tentu belum cukup. Kebumen harus bisa lepas dari tekanan dan menciptakan gol untuk mengejar ketertinggalan. Anggi, umpannya tidak akurat. Fitria Hilda. Gagal tadi, itu dribble yang coba dilakukan oleh Fitria Hilda. Suciana pendek saja kepada Anggi. Kembali mencoba mencari jalur ke pivot. Febriana. Pas kepada Suciana. Umpan jauh kali ini flick coba dilakukan oleh Anggi, tetapi tidak mengarah ke gawang. Fitri Rosdiana harus dilanggar. Sebuah close control yang begitu baik dari Fitri Rosdiana melewati dua pemain dan terpaksa dilanggar. Dan kita juga melihat bagaimana Ultras Pusaka semakin ramai memberikan dukungan kepada Pusaka Angels. Novita. Masih Novita, lagi-lagi akselerasi di sisi flank kanan. Umpan tarik kepada Lala, mampu dihadang. Tekanan belum berakhir, kembali Novita. Kali tendangannya dengan mudah diamankan oleh Citra. Lagi-lagi selalu ada di dekat bola Novita. Bermain begitu baik pada siang hari ini. Kembali kita lihat, mampu melindungi bola dengan baik Novita. Memenangkan penguasaan bola kembali untuk Pusaka. Lala coba lakukan screening ball. Turning ke sisi kiri. Masih gagal kali ini.
Fitria Hilda. Kiki yang didapatkan oleh Pusaka. Novita Murni percobaan tendangan jarak jauh yang masih gagal. Hanya melahirkan gol kirian saja kali ini bagi Kebumen United. Aulia coba lakukan dribble di sisi flank kanan, dihentikan kali oleh Fitri Rosdiana. Masih tampil begitu rapat pertahanan dari Pusaka Angels. Tendangan dari Anggi juga dengan mudah mampu diblok. Terus mencari opsi untuk bisa mencetak gol para pemain dari Kebumen. Lala kali ini lakukan intercept, mencoba lewati penjagaan dari Inayati tetapi masih gagal. Citra Disti mencoba mencari beng-beng tadi tetapi terlalu deras. Semakin ramai GOR Tegal Selatan, dan setelah lagi ini juga akan ada laga seru lainnya di mana Derby Sumsel akan terjadi antara Putri Sumatera Selatan menghadapi Muara United. Kembali pertandingan, Dinar Kartika Sari kali ini sudah berada di lapangan, lakukan tendangan ke arah gawang, dimentahkan kali ini oleh Citra. Corner kick sudah dilakukan. Diahtri tendangannya diblok oleh Anggi, dan Anggi kali ini tampak kesakitan usai melakukan blok dengan kepalanya. Membutuhkan perawatan kali ini dari tim medis karena cedera di bagian kepala tentu merupakan sesuatu yang berbahaya, dan wasit harus menghentikan pertandingan secepat mungkin ketika ada pemain yang mengalami kesakitan di area kepala. Ya, dan Anggi harus lebih dulu diganti walaupun dia merasa bisa melanjutkan pertandingan. Dan penjuru kembali diambil oleh Diahtri. Nisma masih mampu diblok. Lagi-lagi sebuah set play bola-bola mati yang berjalan cukup baik bagi Pusaka untuk menciptakan peluang. Fitria Hilda, Nisma bergeser kepada Ditri. Umpan paralela, Fitria Hilda kuasai bola. Dinar coba lewati Febriana, masih gagal. Mencoba bersabar kali Dinar. Dinar, Ditri, kali ini umpannya dibaca dengan baik oleh Febriana. Didiu mengambil kick in, sudah dilakukan. Kembali Didiu, umpannya ada di antara Nisma dan juga Fitria Hilda tadi, sehingga ada kesalahan komunikasi. Citra Disti umpan panjang ke depan, Febriana lakukan screening ball, bola direbut oleh Ditri. Umpan ke tiang kedua, Fitria Hilda. Eksekusi akhir yang tidak sempurna. Dan wasit kali ini harus menghentikan sejenak pertandingan karena Febriana Kusuma Ningrum mengalami kesakitan. Sang top scorer sementara Liga Futsal Profesional dengan 6 gol yang sudah dicetak. Ya, harus ditandu keluar lapangan kali ini Febriana Kusuma Ningrum. Bukan sebuah sinyal yang positif tentu saja bagi Kebumen yang sudah ada dalam kondisi tertekan. Kali ini pencetak gol terbanyak mereka, Beng-beng, harus ditandu keluar lapangan. Dan tentu kita berharap Febriana tidak mengalami cedera yang serius, karena Febriana Kusuma Ningrum juga merupakan salah satu punggawa tim nasional
futsal Indonesia. Kembali lagi lanjutkan umpan panjang dari Citra Disti. Divani coba lakukan screening ball. Masih IPA. Alia kembali kepada IPA. Percobaan tendangan ke kiri dari Alia. Belum akurat. Tekanan di daerah pertahanan lawan kembali dilakukan oleh Kebumen. Play on menurut wasit. Dinar. Nisma. Pancip kembali kepada Dinar. Ya begitu tenang para pemain dari Pusaka dalam menguasai bola. Pancip dari Dinar. Nisma coba lewati Alia. Masih gagal. Serangan baik dari Kebumen. Divani lakukan turning. Masih Divani. Gagal melewati penjagaan ketat dari Anggi ataupun Fitria Hilda. Fitria. Hampir saja tadi umpan yang berbahaya dari Fitria mampu dipotong. Beruntung pantulan bola hanya menghasilkan goal clearance. Kembali umpan panjang dari Citra, terus mencoba mengincar pivot mereka, Divani Chandra di depan. Ya pelanggaran kali ini dilakukan oleh Nisma kepada Alia, duel antara dua pemain bernomor punggung 9. Alia Ananda Hedrita memang menjadi salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian sejak musim lalu. Kan dia juga sempat menjalani seleksi tim nasional futsal wanita Indonesia pada tahun 2022. Dengan bebas akan diambil oleh Suciana. Tendangan langsung berhasil diblok. Anggi mencoba menyisir sisi flank kanan tetapi bola sudah lebih dulu keluar lapangan. Dinar pendek saja kepada Fitria Hilda. Bola dalam penguasaan Diana kali ini. Fitria first touch yang cukup baik. Lakukan feinting lewati Alia dan juga Divani. Didiu one on one dengan Suciana. Kembali kepada Diahtri tetapi kali ini terlalu kencang umpan yang diberikan oleh Fitria. Citra Risti. Umpan yang cukup baik kepada Divani. Gerakan dari Divani cukup baik tetapi ada covering dari Fitria Hilda. Nisma. Pusaka lancarkan serangan balik. Masih Nisma membagi bola kepada Ditri. Lagi-lagi terlalu deras. Belum bisa menambah gol para pemain dari Pusaka di babak yang kedua ini. Kebumen mampu bermain dengan lebih baik. Tetapi tentu ini belum cukup. Karena Kebumen masih tertinggal 3 gol. Kembali umpan panjang. Kali ini mengincar Anggi di depan. Tetapi belum akurat. Terus mencoba melakukan build up play. 3-1 para pemain dari Kebumen. Dengan Ike, Divani ataupun Anggi sebagai pivot. Tetapi strategi ini belum berjalan baik sejauh ini. Fitri. Lala. Umpan chip kepada Fitri. Mampu dihadang. Sopi. Fitri. Kali ini Sopi one on one dengan Alia. Boleh direbut kali ini oleh Kebumen. Tetapi Lala. Kembali memenangkan bola.
Fitri Rosdiana. Gagal tadi Fitri. Mencoba untuk membongkar pertahanan lawan dan kick-in didapatkan oleh Kumen. Citra Disti kembali mencoba mencari jalur umpan Suciana kali ini. Anggi coba lakukan kerjasama dengan Aulia. Lagi dan lagi Novita memotong upaya serangan dari Kebumen United. Fitri Rosdiana kali ini mengambil kick-in untuk Pusaka. Umpan chip mengincar Lala. Masih Lala. Coba lakukan turning lewati Suciana. Masih mampu dihadang. Tetapi kick-in akan kembali didapatkan oleh Pusaka di area kiri pertahanan dari Kebumen. Umpan ke tiang kedua. Mampu dipotong kali ini dengan sigap oleh Citra. Ya, beberapa kali memang off the ball movement dari Pusaka cukup merepotkan bagi para pemain Kebumen. Lala, kali ini Fitri juga mampu diamankan oleh Citra. Prestasi cukup baik dari Suciana, tetapi lagi-lagi tidak ada rekan yang melakukan support. Bola direbut kali oleh Lala. 2 lawan 2, serangan balik dari Pusaka. Ya, hilang momentum dari Pusaka untuk melakukan serangan balik dan mereka kembali bersabar melakukan build up dari bawah. Novita, Fitri, masih Fitri lewati tiga pemain, Fitri Rosdiana, Lala, gagal dia melewati penjaga Nanggi. Dan setelah sempat ditanduk keluar, Febriana Kusumaningrum juga sudah kembali ke dalam lapangan. Tentu kita berharap dia baik-baik saja dan bisa melanjutkan pertandingan. Sebuah umpan ke tiang kedua dari Fitri coba diteruskan oleh Lala tapi masih gagal. Beng-beng lakukan kerjasama dengan Anggi, umpan panjang ke depan Ike Rosita dihentikan oleh Lala. Anggi lagi dan lagi pertahanan dari Pusaka masih terlalu rapat bagi Kebumen. Beng-beng lakukan turn and shoot tetapi berhasil diblok oleh Apem. Novita Apem mampu lepas dari tekanan tetapi ada Ike kali ini yang lakukan covering. Kali ini kick-in akan diambil oleh Fitri Rosdiana. Umpan kepada Novita. Masih gagal, hanya melahirkan goal clearance untuk Kebumen. Ike Rosita gagal melewati penjagaan dari Lala. Kembali kesempatan bagi Lala. Masih melebar upaya tendangan dari Lala. Belum bisa menambah golnya. Pemain yang musim lalu menjadi top scorer Women Pro Futsal League usai menciptakan 11 gol dari 10 pertandingan. Dinar sudah kembali masuk. Handsball akan dilakukan oleh Febriana ketika mencoba untuk memotong bola. Fitri Uye Rosdiana gagal dia dalam mengalirkan bola. Ball clearance sudah dilakukan. Diahtri gagal menjangkau bola. Aulia, Anggi, Febriana bergeser ke sisi kiri. Gagal untuk kuasai bola tadi Anisia Widiawati.
yang untuk pertama kalinya masuk di laga ini. Dinar, Nisma, umpan chip kepada Diahtri. Hanisa berhasil merebut bola dan kick ini dapat oleh Kebumen. Ya, time out kali ini diambil oleh Kebumen United Angels di sisa sekitar 8 menit babak yang kedua, di mana Kebumen walaupun mampu tampil lebih baik di babak yang kedua tetapi belum bisa menciptakan gol untuk setidaknya memperkecil jarak ketertinggalan. Asisten pelatih Martin Lingga Widiawan kembali memberikan instruksi karena pelatih utama dari Kebumen, Citra Disti, sedang berstatus sebagai pemain kali ini di dalam lapangan. Tentu butuh hal yang istimewa untuk Pusaka Angels ataupun bagi Kebumen United Angels untuk bisa membalikan keadaan. Time out sudah berakhir. Kita akan tunggu adjustment seperti apa yang akan dilakukan oleh Kebumen untuk bisa mengejar ketertinggalan di sisa pertandingan. Citra Adisti, Anggi, Zahra Golizadeh, umpannya dipotong tadi oleh Anissa Widiawati. Dan jangan lupa juga pemirsa, setelah laga ini akan ada laga big match lainnya, di mana derby Sumatera Selatan antara Putri Sumsel menghadapi Muara Enim United akan berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya semua laga Women Pro Futsal League 2023 bisa Anda saksikan di MNC Sports, Kevision, Vision Plus, dan MNC Play. Serta jangan lupa untuk update berita terbaru dari dunia olahraga hanya di sportstars.id. Kembali ke pertandingan, umpan panjang tadi maksudnya kepada Febriana, tapi first touch-nya tidak sempurna. Kali serangan dari Nisma, sebuah blok penting dilakukan oleh Anissa. Dia mencoba bermain lebih direct kali ini para pemain dari Kebumen, tetapi ini tentu harus dibarengi dengan kualitas kontrol bola-bola udara yang baik, dan ini belum terlihat di tim mereka. Umpan dari Dietri, gagal dikejar oleh Dinar tadi. Nisma mencoba melindungi bola Nisma, tapi direbutkan oleh Febriana. Zahra mencoba mencuri bola, masih gagal. Zahra Golizadeh, pemain asing asal Iran milik Pusaka yang sudah menciptakan 3 gol sejauh ini. Kembali Zahra Golizadeh, umpannya kepada Nisma, mampu dipotong oleh Febriana. Duel antara dua pemain yang musim lalu sama-sama memperkuat Persiba Female. Zahra, umpan kepada Dietri, masih mampu dikejar, hampir saja ada kelengahan dari Aulia. Mengira bola sudah mampu dikuasai, tetapi Dietri mampu mencuri bola dan melakukan tendangan tadi. Untuk masih ada Citra Risti yang tampil sigap di bawah gawang dari Kebumen. Suciana berhasil lakukan intercept. Anissa umpan ke tiang kedua, kembali kepada Suciana. Keputusan yang kurang tepat dari Suciana. Padahal sudah ada Aulia Nur Hikmatin yang sebenarnya terbebas di sisi kiri pertahanan dari Pusaka. Under 5 minutes. Kita tunggu akankah Kebumen United lakukan kejutan atau Pusaka yang mampu mengamankan kemenangan kelima mereka musim ini. Divani kali ini mengambil kick in. Suciana, Alia kembali kehilangan bola, unforced error
ketika sebenarnya tidak ada tekanan yang begitu berarti, dia justru kehilangan bola. Junita Sari juga sudah masuk untuk Pusaka dan berikan umpan yang cukup terukur tadi bagi Novita, tapi Novita gagal menguasai bola. Serangan kali dari Kebumen. Alia kembali kehilangan bola. Nisma mencoba mendelay pertandingan. Novita, Fitri mencoba bermain dengan skema 3-1 kali ini para pemain dari Pusaka. Novita mengganti arah serangan. Yunita umpan chip kepada Fitri, masih gagal. Ya, dengan masuknya Yunita, tampaknya kali ini Pusaka mencoba untuk bermain dengan skema 3-1 dengan Insia Fadia Lala sebagai pivot. Kembali gagal upaya serangan dari Kebumen. Fitri, masih Fitri Rosdiana, gagal dia melewati Suciana. Rifani lakukan soloran, masih kesulitan. Novita lagi-lagi mampu lepas dari tekanan. Umpannya kali ini kepada Fitri, masih gagal. Begitupun dengan umpan Alia kepada Rifani. Ya, menarik kali ini justru ada pergantian penjaga gawang di kubu Pusaka. Coach Ayi M. Yusuf mencoba memberikan jam terbang lebih kepada penjaga gawang cadangan Galis Nur Fitriana untuk menggantikan Diana. Novita umpannya kali ini tidak akurat. Kikin didapatkan oleh Kebumen. Suciana, Anggi mencoba melakukan tendangan langsung, mencoba mereplikasi apa yang dilakukan oleh Novita Murni di babak pertama, tetapi masih gagal. Ya, cukup disayangkan memang babak pertama dari Kebumen United, mereka tampil mengecewakan, gagal menunjukkan kemampuan terbaik, dan ini yang membuat mereka ada dalam kondisi sulit. Alia, masih Alia, dengan mudah tadi mampu dihentikan oleh Novita. Percobaan dari Alia juga masih belum akurat. Kembali mencoba mendelay pertandingan para pemain dari Pusaka. Goal clearance ataupun kick in kali ini untuk Kebumen United. Citra Aristi, lagi-lagi umpan panjang yang gagal dikuasai oleh Suciana. Kemenangan kelima bagi Pusaka kali ini sudah ada di depan mata mereka. Mencoba untuk menghitung detik demi detik di 2 menit tersisa babak yang kedua. Kemenangan yang akan membawa Pusaka semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Serangan kali ini dari Kebumen. Umpan dari Anggi juga terlalu deras untuk bisa dikuasai Febriana. Yunita Sari umpan ke depan, gagal dikuasai oleh Fitri. Ya, kalau di kubu Kebumen ada Citra Disti sebagai player coach, maka di kubu Pusaka ada nama Yunita Sari yang menjadi pemain sekaligus asisten pelatih dari IM Yusuf. Di beberapa laga dia menjadi asisten pelatih di pinggir lapangan, dan di beberapa laga dia menjadi pemain bagi Pusaka. Bukan sebuah pelanggaran. Bola juga belum keluar lapangan dan play on menurut wasit. Umpan panjang dari Citra mencoba mengincar Anggi. Ikerosita kembali kepada Anggi. Masih mampu dibaca dengan baik umpan dari Anggi. Ikerosita kembali memenangkan bola.
Lala bersama dengan Fitri Rosdiana. Bukan sebuah pelanggaran sekali lagi. Suciana umpan panjang ke depan. Novita juga terus menjaga Anggi dengan rapat. Galis. First touch yang sangat impresif dari Tantri. Masih Tantri. Kali ini umpannya terlalu deras kepada Lala, tidak bisa dikuasai. ...35 detik tersisa di babak yang kedua. Suciana. Umpan panjangnya mampu dibaca. Kembali serangan balik dari Pusaka. Fitri Rosdiana coba membagi bola kepada Novita, tapi sudah lebih dulu ada tarikan yang dilakukan oleh Ike Rasita, dan kartu kuning pertama di laga ini keluar dari sang wasit di akhir pertandingan. Ike Rasita mendapatkan kartu kuning. Ini dia, kita lihat dalam tayangan ulang. Fitri Rosdiana memang sudah terbebas, tapi sebelum dia memberikan umpan ada sedikit tarikan dari Ike. Tendangan bebas didapatkan oleh Pusaka di akhir pertandingan. Fitri lakukan dami. Novita murni masih mampu diblok. Tekan berikutnya, bola berbelok arah, tetapi masih melebar. Upaya tembakan dari Tantri. Anggi. Sebuah upaya frustasi dari Anggi yang terus memaksa melakukan tembakan dalam situasi yang memang tidak menguntungkan. Suciana. Berakhir sudah. 5 pertandingan di putaran pertama, 5 kemenangan didapatkan oleh Pusaka Angels untuk menutup putaran pertama sebagai pemuncak klasemen sementara. Kebumen United Angels gagal menghadang laju sang juara bertahan. Full time, Pusaka Angels 5, Kebumen United Angels 0. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menyaksikan laga derby Sumatera Selatan antara Putri Sumsel menghadapi Muara United setelah yang berikut ini.